Assalamualaikum guys, welcome back to my channel dan cerali kepada yang baru menonton di channel ini. Semoga panjang umur, murahkan rezeki dan permudahkan segala urusan guys. Kawan-kawan yang di luar sana, apa kabar semuanya? Dan subscriber-subscriber saya di Singapura ataupun di Indonesia dan di Malaysia guys, semoga kalian-kalian semua diberikan rezeki dan panjang umur, sentiasa sihat selalu guys, amin ya rabbal alamin. Jadi ada satu video ini permintaan daripada subscriber kita untuk meriak tentang lagu ini. Budak ini memang sedap, dia punya suara, dia akan menciptakan lagu-lagu sendiri guys. Jadi tanpa buang masa, jom kita lanjut ke video dia dan kita tengok dia punya suara macam manakah kesedapan dia guys. Saya ambil video ini daripada X Factor Indonesia. Dia punya tajuk berawal dari pengalaman Danal Windiantu bisa menghasilkan lagu X Factor Indonesia 2021 guys. Jadi kita sama-sama tengok dia punya kehebatan macam manakah, sebab dah banyak yang request, mungkin sangat sedap ataupun menyentuhkan hati guys. Oke guys, ini dia. Ya, perkenalkan nama saya Danal Widianto. Oh, Danal Widianto. Saya asal Purwokerto, umur 18 tahun. Baru 18 tahun guys. Saya ada oleh-oleh, ini karya saya sendiri buat jadi-jadi. Apa itu nih? Kita tengok dia punya oli-oli ya. Gambar digital. Coba kita lihat. Gambar digital. Gambar digital. Oh, dia look sendiri kah gambar? Gambarnya pakai aplikasi ya. Coba kita lihat. Wih. Dari program terakhir. Ini aku. Oh, nah, cantik juga dia buat. Danar. Kenapa ikut X Factor? Karena diamku adalah perjalanan untuk membuatmu diam. Diam. Wow. Anak senja. Wow. Adik mobil sendam kayaknya. Kata-kata yang hebat. Anak senja. Aku ketebak kamu nyanyiin lagu sendiri. Iya. Saking kreatifnya ya. Ini menarik ya. Oke, judul lagunya apa? Dulu. Dulu. Oke, silakan. Danal Widianto. Wih, dia punya musik guys, belum lagi lagu memang udah bisa. Dulu ku kau maki. Wow. Sedap betul loh dia punya suara. Oi guys, dia punya harga diri tak sempurna. Oh guys, dia punya lagu dan dia punya suara dengan lagu dia macam kata-kata yang sedap guys. Tapi sepatutnya banyak yang request untuk kita meriak lagu ini. Kita lanjut sampai habis. Karena dibully. Wow. Lagu-lagu traveling gitu. Enak banget. Mm-hmm.
walau ku ringki. Dulu kau berkuasa. Oh ini suara dia memang sedap juga. Karena harta bapakmu punya. Wah. Takkan terhenti. Akan kubuktikan ku takkan mati karena dibuli. Woi, sedap lo. Suara dengan lirik dia macam masuk. Wow. Pemilihan liriknya itu loh, kata-katanya tuh, duh, mantep banget gitu. Terima kasih kak. Bagus banget, positif banget, dan very deep. Saya sendiri guys kalau jadi juri saya memang yes. Itu kesan nyata saya sih. Jadi kamu dibully? What happened? What happened? Dibully. Waktu SMP kebetulan kan masuk di SMP favorit di Purwokerto. Terus karena mungkin saya tidak bisa mengikuti pergaulan mereka, teman-teman saya gitu. Akhirnya saya dikucilkan, saya dibully gitu. Tapi kerja keras pokoknya lah. Terus kayak aku bisa berdiri di sini gitu. Iya. Wow, hebat loh. Semoga semua generasi muda bisa kayak gini ya. Iya, ini sih keren banget. Aku tandain beberapa orang yang buat aku tuh sampai ke dalam. Iya, betul-betul. Itu salah satunya kamu. Kamu nih originalitasnya tuh buat aku tinggi banget gitu. Kamu yes. Punya petikan gitarnya, liriknya, tadi tuh lagu bagus banget. Dan memang lebih berbicara simple gitu. Kamu punya itu, tone suara kamu. Kata-kata Mas Jody kan memang betul guys. Komersil banget lagunya dan aku rasa lagu itu harus disukai sama banyak orang dan bisa disebarkan ya. Karena bisa bikin semangat orang lain juga ya. Lagunya bagus. Kamunya juga bagus. Iya. Authentic. Kalau karyanya aku nggak akan ragukan. Nyanyinya perlu diperbaikin pasti. Jadi aku masih. Aku yes. Aku yes definitely. Terima kasih. Terima kasih kak. Aku yes. Terima kasih kak. Wow. Aku nggak ada gunanya. Tapi tambahnya. Tapi kamu apa? Tapi kamu bisa nambahin semangatnya. Oh iya. Baik. Sabar ya, saya masih agak ragu, tapi mudah-mudahan saya salah. Tapi panjang masih. Oke, berarti masih no. Oke, kamu dapat 3 yes, 2 no, tapi kamu tetap lolos. Nah, setelah lulus dapat. Dapat 3 ya. Terima kasih, Kak. Ikuti perjalanan seru kontestan untuk menunjukkan faktor X terbaik mereka. Subscribe YouTube channel X Factor Indonesia dan jangan lupa untuk nge-like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, Masti. Oke guys, itu daripada saya, kita sudah tengok dia punya video tadi tuh macam manakah kehebatan budak yang berpengalaman dengan buat lagu sendiri. Memang sedap guys. Saya sendiri kalau saya jadi juri ya, memang saya yes. Sebab dia punya lagu dengan suara dia, kata-kata dia punya lagu tuh memang sedap guys. Dia macam termasuk. Jadi memang budak-budak tuh memang hebat, terbaik. Dia dapat 3 yes, dia, maksudnya dia sudah lulus. Tapi saya rasa dia akan jadi terkenal, penyanyi terkenal guys. Sebab di sini ada banyak yang viewers menengok sama dia dan puji-puji sama dia, memang udah banyak. Dan itu pun betul juga sebab dia punya suara dengan dia punya lagu yang dia bawa itu memang sedap guys, terbaik. Oke guys, itu daripada saya yang belum subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya video-video saya terus. Dan yang sudah subscribe itu terima kasih, kita jumpa video akan datang, bye-bye.
Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng.